Halo guys, balik lagi sama gue. Di video kali ini gue mau bikin world untuk WOTD ya. Di video kali ini gue mau bikin sama Ayelik ya. Gue mau kolaborasi kayak kerja sama bareng gitu lah. Tapi kali ini gue gak digendong gitu kan. Kalau kemarin kan world ini nih, world Erwin ini kan benar-benar digendong gitu ya. Karena kayak jadi upgrade-an gitu jatuhnya kan. Dan gue cuma kebanyakan lebih ke ngisi achievement di bawah gitu. Tapi kalau kali ini gue bener-beneran pakai apa mode serius ya, kalau kata orang izin serius gitu kan. Yoi. Oke, jadi langsung kayak gimana aja WOTD ntar bakal gue kasih tahu juga. Langsung aja kita masuk ke videonya ya. BTW ada banner ya di apa di layar ini untuk promosi ya, ada diskon tuh mulai hari ini tanggal 7 Februari sampai besok di tanggal 8 Februari. Oke, jadi ini gue lagi bikin WOTD yang nama worldnya Chaos Tine, anjay. Atau kita biasanya nyebutnya Chaos Tine, dah lah biar gampang gitu kan. Jadi world Chaos Tine ini gue sama Yel terinspirasi dari salah satu skin Mobile Legend ya. Kalau kalian main, pasti main dong. Skinnya itu, tebak skin apa ya, oke. Di video kali ini kalian tebak ini adalah salah satu skin dari karakter apa dan skin apa gitu, entah itu Elite, Epic, Collector, Starlight gitu kan. Nah, kalian bisa tebak sendiri lah itu ya. Oke, jadi untuk di video kali ini untuk modal ya, untuk modal sendiri karena gua PT-PT gitu, gua nyari bloknya dan real nyari wallpapernya, dan pas build juga gua masang blok doang. Kemungkinan ya untuk modal kali ini itu di kisaran seperti biasa itu di 20 DL, karena yang mahal itu ada di paintnya ya, karena kebanyakan warna ungu sama warna biru tuh, karena paintnya kan mahal tuh warna ungu tuh. Sama ada kayak blok-blok macam IC Igloo gitu kan, itu kan harganya mahal gitu ya. Terus sama kayak Black Display Shelf, nah itu kan harganya mahal tuh. Tapi kebanyakan kita pakai blok-blok yang murah ya, jadi nggak terlalu semahal itu. Untuk glue block kali ini kurang dibutuhkan ya, atau mungkin gua yang pakai aja, karena kadang-kadang kalau Ariel bikin world itu memang sengaja nggak dipasang glue block, bilang ah nggak kelihatan gitu. Padahal untuk hal-hal detail yang kecil itu kadang gua selalu merhatiin gitu, kayak wah belum kepasang nih glue-nya jadi agak kurang gitu. Nah kan makanya di sini gua masang glue gitu kan, tapi sebenarnya nggak terlalu kelihatan gitu kalau emang nggak masang pun. Jadi gua nggak pasang terlalu banyak di world ini glue-nya ya. Untuk world sendiri dia temanya kayak lope-lope gitu ya, oke. Dan untuk di world kali ini ya kalian bisa lihat aja cara pembuatan ya. Jadi bikin WOTD itu memang nggak mudah gitu ya, karena kemarin aja gua sampai nyewa orang itu buat bayar buat bikin world. Gua bayar 20 DL karena bikin sendiri itu memang yang pertama capek gitu kan. Dan yang kedua kalau misalkan bikinnya rame-rame pun kadang enggak connect gitu. Dan kadang ada yang bikinnya salah atau apa gitu kan. Jadi memang agak ribet gitu, apalagi kalau gua duduk di komputer sendiri kan enggak ada sendirannya gitu. Jadi gue dudukkan di tempat tidur, nggak ada sendirannya. Kalau build di HP itu di kiri kanan banyak gangguan gitu kan, ada friend list, ada message, ada menu di kiri, ada yang nggak jelas itu sama Nian gitu kan, yang Raijin Taiko itu kan, jadi kayak anjir ini ganggu banget gitulah ya. Ya mau nggak mau bikin di PC gitu kan jatuhnya. Di video kali ini gue banyak menggunakan gradasi ya untuk buatnya sendiri. Ini pewarnaannya pertama kan gua enggak enak gitu ya pas awal-awal. Anjir gua collab sama orang yang menang WOTD udah 20 kali gitu kan. Gua kayak ngerasa anjir lah gua kayaknya bakal enggak berguna nih. Makanya pas di awal-awal tuh gua bilang, "Udah ya sini. Udah jadi tirainnya belum?" gitu kan. Kan karena kalau gua bikin tirain sendiri kan emang enggak terlalu bagus gitu. Soalnya pasti bakal kurang gitu lah. Mana sini tirainnya biar gue yang warnain aja, soalnya gue nyadar gue bakal nggak berguna banyak gitu loh. Makanya akhirnya untuk word ini sendiri gue yang warnain gitu, dan bagusnya alhamdulillahnya gitu si Riel cocok sama warna yang gue pakai gitu. Dan
oh ya udahlah, berarti gue berguna dikit gitu ya kan, dalam hati gue aja lah, masa iya gue kayak gini terus gitu lah kalau bikin word. Ya, makanya menggunakan model serius ya kan. Oke, langsung aja kita lihat cara pembuatannya ya, nggak cara pembuatan sih, lebih ke video buildnya. Nanti di akhir bakal gue kasih spill renderan wordnya ya. Oke. Oke okay guys, jadi ini wordnya udah jadi ya, seperti ini penampakan dari dekat wordnya ya, spawnnya di sini dan ada ininya juga, ada scroll bulletin ya. Tadinya gue pengen pakai bulletin buat biasa gitu, malah di break gitu, diganti jadi scroll bulletin gitu kan, jadi mahal gitu ya. Dan untuk wordnya ini kayak gini ya tuh, ada warna biru-birunya, dari biru tua hingga biru muda, dan juga warna ungu ya. Ada checkpointnya juga, dia pasti ada dong, masa nggak ada checkpoint, kok gue mati mulu ini ya btw. Dan oh gue tahu kenapa gue mati, di situ ada dimension aja. Dan untuk parkour mekaniknya di sini pakai adventure item ya kita ya, sama beberapa story, jadi harus ditamatin lah ya storynya baru dapat VIP. Dan ini dia untuk renderan wordnya nih, tuh kan, gimana menurut kalian? Bisa nggak nih nebak ini skin apa tuh bang? Entrance dari skin apa? Kalau boleh lihat tuh kan. Nah kayak gitu jadinya. Oke mungkin video dari gua sekian dulu ya untuk kali ini. Thank you for watching. Semoga menang WOTD lah ya. See you in the next video. Masa udah pakai model serius gitu, izin serius gitu kan? Masa nggak menang juga sih?